Pasalnya yang ke-31
ayat 10 sampai dengan 12 dalam perikop puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin. Yang berbahagia adalah yang sungguh merenungkan firman ini dan belajar untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Roh itu sudah yang dikasih Tuhan, hidup dengan orang-orang yang sulit memanglah sulit, tidak mudah. Tapi kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya pernah tinggal bersama mertua, tinggal di villa mertua indah. Bukan curhat Bapak Ibu, tapi saya pikir ini kehidupan empiris yang benar-benar saya alami. Hidup bersama orang lain, bersama keluarga lain tidaklah mudah. Apalagi posisi kita, posisi dalam fase kehidupan yang baru. Saya baru menikah 1 tahun, saya tinggal bersama mertua. Saya senang, mertua saya baik sekali, seorang ibu yang bijaksana, baik. Tetapi kami tidak tinggal hanya bersama mertua. Ada saudara-saudara yang lain, ada anak-anaknya ibu mertua itu, ada ponakan, ada banyak. Dan hidup bersama mereka harus mempunyai kemampuan yang khusus untuk, apalagi posisi saya menantu, menantu yang memasuki keluarga yang baru, jadi sayalah yang harus menyesuaikan diri. Ada juga saudara yang lain, sepupu, keluarga istri. Sepupu ini masa mudanya seorang yang hidup dengan kemewahan, hidup dengan segalanya terturuti. Suatu hari menikah, menikah dengan seorang suami yang sulit dicintai. Ya, saya katakan sulit dicintai karena suami ini rokok berat, suami ini kehidupannya glamor. Dia suami dari sepupu istri saya ini seorang yang sukses menjadi direktur. Seorang direktur yang pergi ke luar negeri, ke Australia sekian waktu, nanti ke Italia. Ke Australia beli sepatu harganya sekian dolar. Lalu ke Italia, pola konsumsi hidupnya adalah beli lukisan. Terus waktu ngobrol-ngobrol, ini lukisan turunan langsung dari Michelangelo, dari Leonardo da Vinci, harganya sekian. Ketika kita berjumpa dengan family ini, ya kita hanya menjadi pendengar yang baik, mendengar baik sambil dia merokok gak henti-henti, menyebalkan sekali. Tapi justru Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan ini terjadi, dan ada sesuatu yang patut kita pelajari. Istri atau sepupu dari istri saya ini tadinya sudah seperti bohwat, hopeless, namun dia memilih untuk mengikuti satu kursus semacam revival begitu, yakni satu pembaharuan atau kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Minggu, diberi judul Wanita Bijak. Terus dia lakukan itu, dia berkehendak suaminya berubah, tapi ya dia lebih dulu berubah dengan ikut revival, dengan ikut kursus wanita bijak. Ia menjadi bijak dan menyelamatkan rumah tangganya. Apakah suami ini tiba-tiba berubah jadi manis, jadi tidak ya, tapi minimal mencegah perceraian, tidak perlu ada perceraian. Dan sedikit demi sedikit atas berkat hasil dari bagaimana sepupu ini mengikuti revival wanita bijak, rumah tangga itu sedikit demi sedikit menjadi diperbaiki, menjadi semakin baik. Namun sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan kadang-kadang bukan sebuah berkat yang jatuh dari langit, tiba-tiba mengubahkan semuanya. Proses masih berlangsung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan menghadapi orang-orang yang seperti ini. Seperti tema yang hari ini saya pilih, menyatakan kasih kendati menyakitkan. Satu, prinsip tertinggi mesti kita pahami. Setelah kita pahami, kita kuasai. Setelah kita kuasai, kita mau menerapkannya dalam kehidupan sehari. Prinsip yang tertinggi adalah Tuhan mengasihi saya full, kasih Tuhan cukup melimpah, sehingga saya tidak kekurangan kasih untuk orang lain. Saya tidak kekurangan kasih untuk mengasihi orang lain yang bahkan sangat sulit untuk dikasihi. Jadi ini ada satu paradoks begitu, bahwa mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi, tapi kasih tetap berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih merupakan sesuatu yang kita lakukan, bukan kita rasakan. Kasih bukan saya merasa nyaman, saya merasa menyenangi, saya merasa, waduh, enak banget deh mengasihi orang yang begini. Karena kasih yang paling mudah adalah kasih yang dikerjakan kepada orang yang memang mudah dikasihi, menyenangkan, cantik, kaya, nurut, udah semuanya indah, enak sekali mengasihi orang seperti itu. Namun kadang kasih itu sulit, karena kasih harus dinyatakan pada orang-orang yang enggak patut dikasihi. Yang kedua atau yang berikutnya, kasih mengingatkan kepada kita bahwa orang lain itu lemah. Orang lain itu perlu mendapatkannya karena dia tidak memilikinya. Kasih dibutuhkan oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang memang tidak memiliki kasih. Kita melihat orang yang rabun, katakan seperti itu misalnya. Orang yang rabun tidak perlu kita bentak-bentak, tapi justru kita ulur tangan untuk menuntun orang itu supaya ia menjadi tidak tersesat, tidak kesasar. Kalau dia butuh sesuatu, kita bantu dia untuk mendapatkannya. Misalnya karena dia rabun, dia salah-salah dalam memegang sesuatu, ya kita bantu memegang sesuatu, kita sodorkan, atau kita tuntun dia untuk mencapai sesuatu itu. Kasih itu menolong orang yang katakan menderita, katakan asam urat. Kita jangan mengajak ia lari maraton, ia asam urat. Kita yang harus mengendorkan kecepatan kita untuk tidak maraton, tapi ia menuntun, membimbing, membantu ia untuk dengan tertatih berjalan karena asam urat. Itulah kasih. Kasih dapat digambarkan sebagai keleluasaan atau kerelaan kita untuk mengurangi intensitas kita, kecepatan kita, akselerasi kita, untuk kadang harus lamban, harus bersabar, harus menyesuaikan irama apa yang dimiliki orang dan tidak sebaliknya. Bagaimana orang harus berbuat seperti yang saya mau. Yang berikutnya, orang lain itu bukan musuh. Musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Iblislah musuh kita. Jangan diberi tempat dengan bersungut-sungut, marah, dengan tidak sabar, mendorong orang yang tidak mampu untuk selevel dengan kita misalnya. Cara-cara yang mengabaikan kasih kepada sesama itu membuat iblis dimenangkan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dibuka hati pikiran kita, akal budi kita untuk memahami, menyadari bahwa musuh kita bukan seseorang yang kita kasih, tetapi iblis. Untuk itu kita mesti lebih mempunyai waktu, kesabaran, energi, budi pekerti apapun harus kita tambahkan untuk bisa mengasihi seseorang. Yang berikutnya, apabila kita terpancing untuk marah, kita harus ingat untuk memasuki satu wilayah. Wilayah itu disebut dengan wilayah adikodrati, wilayah zona yang selama ini mungkin cukup asing, tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita memasuki wilayah itu, zona itu yang sifatnya adikodrati, supranatural. Wilayah itu adalah wilayah Kristus yang kita sebut dengan sepikiran, seperasaan, selangkah dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu serahkan kepada Kristus untuk menanganinya. Kita gak mampu, kita harus lari, sembunyi, escape. Kita harus memohon Tuhan Yesus yang beracara, Tuhan saya tidak mampu ini,
Tapi ketika hati kita dibuka untuk Tuhan Yesus beracara, maka kita akan dimampukan. Kasih bukan hal yang selalu menyenangkan. Mengasihi tidak sama dengan menyenangi. Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus ketika disalib bisa berkata begini, Tuhan jangan timpakan hukuman pada orang ini. Ia melakukan sesuatu yang dia tidak pahami. Maka Tuhan Yesus bisa mengampuni begal, Tuhan Yesus bisa mengampuni orang-orang yang mencibir, dan faktanya beberapa orang bertobat oleh karena kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi, karena tugas kasih adalah hal memang seperti itu. Jadi kasih yang Tuhan limpahkan kepada kita full, sehingga kita tidak kekurangan untuk mengasihi sesama kita, meskipun orang-orang itu tidak patut untuk dikasihi. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, mengubahkan, dan kita mau belajar untuk melakukannya. Amin.